Halo, halo, halo. Ketemu maning karo aku, Aulia. Dingin-dingin ini seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabatku semuanya, semoga hari ini diberi kesehatan ya, diberi kelancaran rezeki yang barokah dan diberi panjang umur yang barokah pula ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di depan saya ini ya, ada menu siang aku ya. Yaitu gendar sama bumbu kacang atau bumbu pecel ya. Nah, bagaimana kita bikinnya? Kita lihat videonya di sebelah sini. Nah, di sini tentunya bahannya gendar ya. Ini aku udah bikin udah jadi. Untuk video sebelumnya udah pernah ya saya bikin tutorial lo gendar atau gethuk nasi ya, dan saya juga di sini udah ada bumbu pecel ya atau bumbu kacang. Cuma ini saya belum pakai kencur ya. Ini gendarnya aku bikin tadi pagi ya, dan ini udah dingin lah ya. Kita akan sisihkan dulu. Nah, ini bumbu pecelnya ya, saya pakai cabai satu ya, terus saya pakai sedikit aja lah ya buat aku sendiri. Dan ini ya aku takkan tambahin kencur ya, karena ini tadi bumbu pecelnya itu belum ada kencurnya. Ini aku taruh setengah saja ya. Kita akan gerus. Dan ini setelah halus ya, kemudian saya akan tambahkan bumbu pecel, bumbu kacang yang udah jadi. Aku pakai separuh aja ya. Kemudian kita akan haluskan, campurkan ya. Kemudian saya akan tambahkan air. Nah, di sini kita pakainya ilmu kira-kira baik ya, karena apa ya, ya pokoknya kira-kira lah ya, kira-kira kental dan kira-kira kita menurut selera ya, kental atau encer ya. Nah, ini sudah ya, kira-kira seperti ini. Saya pakai air sedikit aja. Kemudian kita akan potong legendarnya ya. Nah, ini saya taruh plastik, kemudian saya taruh minyak ya biar enggak lengket ya. Seperti ini saya pakai tisu. Pisaunya juga ya, kita kasih minyak ya dengan tisu ya. Nah, kita akan potong ya. Lihat, cantik banget ya. Kayak apa ya? Kiu-kiu, menul-menul. Nah, saya nggak semuanya aku makan ya, paling aku separuh aja. Nah, lihat, kenyal sekali ya. Dan yang separuh saya mungkin akan buat besok ya, saya separuh aja, mungkin itu udah saya kenyang banget lah ya. Nah, yang separuh saya akan kembaliin lagi ya ke mangkok, kemudian saya akan taruh kulkas. Dan yang ini saya akan potong ya, menurut selera juga ya teman-teman, potongnya seperti apa ya. Saya akan potongnya simple aja lah, seperti ini. Kemudian kita akan taruh di piring. Kalau nggak pakai minyak bisa lengket ya. Ini kira-kira ya, aku makannya segini aja. Kemudian kita akan taburin ya bumbu kacangnya ya, bumbu pecelnya. Kita juga akan secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak. Ya kalau teman-teman mau banyak silahkan ya. Ini juga boleh ya pakai sayur ya. Nah, inilah ya makan siang aku. Gendar bumbu pecel ya, atau gendar bumbu kacang ya. Untuk bikin gendarnya, udah pernah sih ya, dulu udah pernah bikin, tapi insya Allah kapan-kapan aku akan review ya lagi ya. Ini bikin gendarnya karena tadi pagi aku nggak ada waktu ya buat tenteng-tenteng video, tenteng-tenteng wape maksudnya, tenteng-tenteng tripod, jadinya udah simple aja. Nah, kita akan cicipin karena aku lama banget ya nggak makan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya, kenyal. Nah, gendar ini aku bikin dari nasi ya. Kalau kurang jelas ya, gethuk ya, gethuk nasi ya. Nasi dibikin
diketuk, dikasih bumbu pengenyal. Nah, namanya ini makanan tradisional ya, makanan orang desa. Jajanan orang zaman dulu ya, ini seperti ini. Ini boleh juga ya dimakan pakai apa? Pakai kelapa. Cara bahasa Cilacap yang mau ampas. Apalagi kalau kelapanya yang masih rada-rada muda ya, nggak terlalu tua. Duh, enak banget. Digoreng juga enak ini ya. Goreng gender namanya. Pokoknya enak. Nah, sekian dulu ya video aku ya untuk hari ini. Makan siang aku ya, gendar bumbu pecel atau bumbu kacang. Nah, jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video aku yang terbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.